Video seorang polisi yang membukakan pintu sel agar seorang tahanan bisa memeluk anak perempuannya viral di media sosial. Aksi polisi gondrong ini memantik reaksi yang beragam. Tidak hanya pujian, Bribka Handoko juga mendapatkan kritik. Kritik tersebut datang dari warganet yang mengomentari video yang beredar di Instagram undercover.id. Dalam video itu, seorang tahanan di kantor polisi yang diketahui bernama Aceng tengah bercanda dengan putrinya. Aceng mencoba memeluk putrinya namun terhalang oleh jeruji besi. Seorang petugas kemudian membukakan pintu sel tahanan tersebut. Tak lama Aceng segera memeluk dan menggendong putrinya. Video tersebut menyita perhatian warganet. Banyak dari mereka terharu dengan tindakan petugas tersebut. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.